Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta pusaka di seluruh Nusantara, semoga dalam kesempatan kali ini kita senantiasa diberikan rahmat dan karunia oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba mereview terlebih dahulu salah satu pusaka sepuh peninggalan leluhur Nusantara yang masih terjaga sampai sekarang. Dan pusaka ini nanti akan kita kirimkan ke salah satu pecinta pusaka yang akan merawat alihkan pusaka ini, ya. Pusaka ini sudah kami siapkan untuk packingnya, ya, seperti ini. Jadi ada styrofoam, kemudian di lubangi tengahnya tinggal pusakanya nanti dimasukkan ke dalamnya, sehingga ketika terjadi guncangan di dalam perjalanan itu akan aman. Seperti itu. Kita akan mencoba untuk membuka pusaka ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pusaka ini adalah jenis pusaka sepuh dengan panjang ini 26 cm, ya. Dengan dapur ini adalah dapur dari Maesolajer atau Kebolajer. Ciri-cirinya seperti ini. Yang paling umum ini ada gandek polos yang tinggi, ya, Kebolajer. Kebolajer itu memiliki filosofi kebo itu adalah hewan yang memiliki kekuatan luar biasa dalam hal bekerja, sehingga kebo itu biasanya dijadikan oleh para petani itu untuk membantu menyelesaikan urusan sawah atau ladangnya, ya. Bekerja keras, ya, seakan tanpa lelah kebo itu membantu petani. Maka makna filosofis yang terkandung dan doa dari empu ketika menempa keris ini terkait dengan hal tersebut, yaitu kekuatan untuk menjadi seorang pekerja keras. Semoga Tuhan itu senantiasa memberikan kekuatan kita untuk menjadi pekerja keras, disiplin, selalu melakukan pekerjaan yang baik. Nah, doa-doa dan filosofi yang terkandung di dalamnya tersebut maka diharapkan memberikan berkah kepada orang yang membawa pusaka ini. Ya. Kebolajer itu bukan hanya pusaka yang untuk para petani, tetapi lebih luas maknanya ke arah hal tersebut. Jadi bagaikan filosofi kerbau yang giat bekerja, kemudian sungguh-sungguh, tidak ada lelahnya dan berhasil. Ini diharapkan filosofi tersebut itu mampu untuk mempengaruhi orang yang membawa pusaka sehingga termotivasi menuju kehidupannya yang lebih sukses. Ini adalah filosofi dari pusaka Kebolajer. Untuk pusaka ini sangat bagus karena tempaan padat. Terima kasih, dan kita masukkan kembali ke dalam warangkanya. Demikian review singkat. Salam budaya untuk kita semua.